dadah ya. Thank you.
Teman-teman, aku nggak tahu ya, ini, aduh maaf ya, muka aku parah banget. Ya udahlah, ini abaikan muka aku yang kayak begini. Habis karena tadi capek banget kan ya, terus udah bersih-bersih juga, cuman ya udahlah. Memang mukanya begini, kucel, kumal, dan ya udah gimana lagi ini, aku cuma pakai kaosan aja di rumah. Karena ini udah malam, terus kan tadi beli hamster kayak gitu. Terus aku tuh kan sebenarnya geli banget ya, itu kan jenis ya, sama aja lah kayak tikus, cuman versi beda kasta gitu ya. Ini kayak lebih lebih inilah, lebih bagusnya gitu. Nah, aku tuh kasihan sama abang, takutnya kan itu si hamsternya mati karena nggak proper gitu ya si kandangnya. Terus tadinya oh yaudah biarin aja lah, aku juga jijik karena harus ngurusnya, harus ini dan itu, bau juga kan pipis kayak gitunya, dan aku nggak ngerti. Terus tiba-tiba lagi baca-baca materi kuliah, aku kepikiran, ya ampun gimana ya kalau itu si hamster mati, nanti si abang marah, minta beli baru lagi, harus cari lagi ini dan itu. Akhirnya ya udahlah, aku beli barusan, beli online mendadak, dan pakai instan kirimnya, karena aku takut si hamsternya mati kayak, karena dia udah kayak menggigil kayak gitu. Aku nggak tahu kenapa, padahal aku kasih makan, aku kasih minum juga, tapi mungkin ya karena kandangnya nggak proper, jadi kayak begitu. Nanti aku liatin ya seperti apa si hamsternya, dan barang yang udah aku order kayak apa. Nah ini dia si hamsternya, lihat nggak kalian, segede gitu. Aku juga kayak kasihan gitu kan, segede gini kandangnya. Terus itu aku minumnya dikasih pakai tutup botol bekas minuman kayak gitu, ini kan udah penuh gitu kayak bau gitu. Aku kasih sayuran karena nggak tahu kan, sama simangnya dikasih toge. Terus aku mau kasih makanan juga kan nggak tahu, akhirnya aku kasih sayur pakai aja. Terus sekarang aku mau pindahin ke kandang baru, cuman kandang barunya belum aku buka nih, aku mau buka dulu ya. Nah ini dia si barang yang aku order. Ini tuh apa ya, isinya yang jelas kandang sih, yang jelas kandangnya ya, si cage-nya. Tadi hanya aku pengen beli yang agak gedean, cuman ternyata di sini dia tuh mahal, ongkirnya juga mahal. Tapi kalau di Bandung tuh dia tuh murah, aku nggak tahu kenapa. Mau order di Bandung juga kan takut lama kan nyampainya, aku nggak tahu nyampainya kapan, karena besok hari Minggu takutnya libur. Jadi udah aku pesen yang instan aja yang ada. Ini aku beli apa aja, kita lihat. Padahal aku jijik ya sama hamsternya, cuman ya abis gimana lagi dong. Kalau demi anak tuh kadang-kadang ya diberani-beraniin lah ya. Nih, aku beli si serbuk kayunya. Ini kan katanya harus pakai serbuk kayu tuh. Ini aku nggak tahu yang berapa, kalau nggak salah sih setengah kilo ya, apa sekilo aku nggak tahu. Ini pokoknya segini aja lah. Terus ini apa nih? Oh ya, ini pakan hamsternya. Ini hamster foodnya. Jadi aku beli yang kering karena katanya kalau dikasih sayuran itu katanya dia tuh ee-nya lebih bau, meskipun sebetulnya yang bikin bau itu pipisnya, tapi makanan juga ternyata ngaruh. Jadi udah aku beli dry foodnya aja, nyoba dulu yang ini. Aku nggak tahu ini harganya berapa, nanti aku cantumin aja lah ya. Terus aku beli ini apa ya, ini namanya kayak strawberry hamster bathing sand kayak gitu. Aku nggak tahu maksudnya bathing sand tuh apa, apa memang ini pasir buat unyek-unyek si hamsternya biar wangi bulu-bulunya atau gimana, aku nggak tahu. Terus ini yang terakhir, oh box kandangnya, ternyata kecil ya. Oh aku pikir gede, ini aku buka dulu ya. Jadi tadinya aku tuh mau sekalian beli yang buat kayak mandinya gitu loh. Jadi kan ada tempat buat mandi si hamsternya. Cuman aku pikir ya udahlah nanti aja, itu bisa nanti gitu maksudnya.
karena yang penting tuh yang kandangnya dulu. Aku ini beli kandangnya yang full set, jadi dalamnya udah ada tempat mainannya, udah ada tempat minumnya, tempat makannya, udah ada kayak rumah-rumah hostelnya kayak gitu katanya sih. Jadi mari kita cek aja langsung bener apa enggak. Aduhai, ternyata harus dirangkai. Jadi udah kita mau rangkai dulu ini gimana, karena aku nggak tahu sejujurnya ini cara rangkainya gimana. Oh, kecil ya ternyata. Udah, kita mau rangkai dulu ya guys. Ntar dulu, kamu harus. Nah teman-teman, ini ternyata lumayan agak tricky juga ya. Nih aku zoom dulu. Aduh, sorry. Ini maaf. Nah teman-teman, ini ya, ini memang agak tricky juga. Jadi kandangnya tuh jadinya kayak gini. Aku juga gak ngerti nih. Nah mungkin gini nih. Nih, ini buat kalau misalkan dibawa-bawa diangkat kayak gitu lumayan sih. Gak gitu murahan, tapi gak begitu kokoh juga. Ngerti gak sih maksud aku? Tapi ini lumayan banget tuh. Ada mainannya tuh. Ini kayak buat lari-larinya kayak gitu. Kok gak bisa ya? Gimana sih? Aduh. Tuh, kalau di sini dia cepet muternya. Jadi ya udah, posisinya di sini aja. Terus ini ada kayak seluncuran kayak gitu. Terus ini ada tempat minumnya. Lihat, lucu banget. Tuh, terus ini tempat makannya juga di ujung sini sedikit. Ini aku mau isi dulu pasir-pasiran, bukan pasir apa sih? Ini nih. Ini aku mau isi dulu ini. Sama kasih makan, oke? Okay? Jujur aku ngeri banget lihat. Ini gimana ya? Iya sebenarnya sih lucu ya, cuman tuh kan. Tapi aku yang ngeri-ngeri kayak gitu loh. Gimana sih kayak, aduh gua nggak tahu nih mau ngapain. Apa pakai sarung tangan aja ya? Nah, begini harusnya guys. Ada prosotannya. Iya, tapi ada rumah. Moment of the truth, apakah kalau begini dia akan masuk? Kita lihat, yeay, masuk. Ya, akhirnya dia masuk guys. Akhirnya, mantap. Gitu. Ini taruh. Kayak kotor tangan. Bau deh ya. Woi, mau masuk. Ya, sebetulnya mana ya? Oh, itu tuh. Mau bisa makan dengan tenang. Lihat, tuh dia lagi makan di sini guys. Makannya yang lebih proper. Jadi dia lebih lebih enak makannya. Makanan ya? Ada dong, udah dikasih. Itu makan apa? Makan ada itu untuk itu hanya apa? Makannya itu lepas lagi deh tempat makannya udah. Kita biarin dia istirahat dulu guys. Dan istirahat.